Halo Sobat SAR, kami dari Indonesian Urban Search and Rescue atau tim Inasar. Tim Inasar disiapkan untuk merespon kejadian-kejadian bencana alam di permukiman ataupun di perkotaan akibat gempa bumi, banjir, bangunan runtuh, longsor, dan tsunami. Kami mendapatkan pendidikan khusus dalam kemampuan untuk urban search and rescue. Tim Inasar sendiri terdiri dari 100 personil yang sudah dilatih dan dipilih dari tim-tim rescue yang ada di Basarnas. Anggota Inasar tidak hanya terdiri dari Basarnas, tapi juga dari TNI Polri, Kementerian Lembaga, maupun dari rekan-rekan relawan. Tim Inasar sudah dinyatakan lolos kualifikasi medium kelas urban search and rescue oleh International SAR Advisory Group yang telah melaksanakan INSARAG External Classification pada bulan November 2019. Inasar mewakili Republik Indonesia tercinta ikut berkontribusi mengharumkan nama bangsa dalam pengiriman tim rescue internasional membantu saudara-saudara kita di Turki pada bulan Februari. Tim kita ditugaskan untuk membantu akibat gempa bumi. Dan kita bersama dengan seluruh tim bantuan kemanusiaan Indonesia, kita melaksanakan tugas khususnya di pencarian dan pertolongan. Dan spesial penugasan kami ke sana adalah atas permintaan pemerintah Turki yang memang secara khusus juga meminta bantuan untuk tim Urban SAR. Kami siap untuk membantu masyarakat dan mengharumkan nama bangsa dan negara dalam penugasan misi-misi Urban SAR baik di dalam dan di luar negeri. Quick action, satu jiwa, satu rasa.